Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ijada TV, kembali lagi di konten Gemurai Generasi Muda Berkarya. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan tamu nih, tiga mahasiswa cantik-cantik Kampus UMU ISTEK Ijada Bojonegoro yang kemarin baru saja menjuarai Mama Cup di Kabupaten Jombang. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dari satu-satu mahasiswi. Mungkin dari Mbak, siapa dulu dari paling ujung? Perkenalkan, nama saya Fadila Yumega Safinka, saya dari kelas 1A. Perkenalkan, nama saya Nada Devasa Smita, saya dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Almaria Manda, kelas 5 Perawatan. Mungkin perasaannya dulu ya. Perasaan setelah menjadi juara Mama Cup itu gimana sih, bisa diceritakan kepada teman-teman? Dari Mbak Almariam dulu nih. Perasaannya saya senang sekali ya pastinya, tapi ya saya harus lebih baik lagi untuk mendapatkan emas. Untuk Mbak Nanda? Perasaan saya tentunya senang karena bisa menjuarai di kejuaraan Mama Cup 1 Dinanyar Jombang. Mbak Fadila? Ya, perasaan saya tentu saja senang karena saya bisa membuat bangga orang tua saya dan tentunya saya bisa membawa nama kampus di kabupaten lain, jadi banyak yang tahu. Mungkin dari Mbak Fadila ini juara berapa? Juara 2 ya? Iya, saya juara 2. Mbak Nanda juara 1 dan Mbak Almayam juara 3. Ya. Berarti emas, perak, perunggu. Tentunya kita sangat bangga ya dari kampus itu karena di sisi lain sebelumnya kan dari silat UKM kampus ini kan ya mungkin sudah pernah juara, tapi untuk cewek-cewek mungkin ini kan berbeda ya. Dapat juara 1, 2, 3, emas, perak, dan perunggu itu sangat luar biasa sekali. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Suka silat sejak kapan? Ini mulai dari Mbak Nanda dulu. Saya suka silat dan menekuni silat ini dari 2015. Latihannya mungkin sudah lama ya berarti ya? Sudah lama. Dari Mbak Fadila? Dan kebetulan sama, saya terjun di dunia persilatan juga 2015 waktu SMP kelas 1. Mbak Almariam? Saya dari 2018. Berarti untuk Mbak Nanda dan Mbak Fadila ini cukup lama ya? Dari 2015 sudah menekuni ya persilat. Untuk disiplin silatnya ini apa? Dari Pagar Nusa. Dari Pagar Nusa, Mbak. Saya juga dari Pagar Nusa. Saya juga dari Pagar Nusa. Oh, semua Pagar Nusa ya? Iya. Oh, Mama Cup di Jombang itu juga itu ya, kebetulan khusus Pagar Nusa. Terima kasih. Kalau Mbak Fadila sendiri kategori juara? Saya juara 2 seni tunggal putri. Iya. 2 seni tunggal putri. Iya. Untuk Mbak Nanda? Saya juara 1 tanding kelas E putri. Kelas E putri. Dewasa putri. Dewasa putri. Mbak Amalia. Saya juara 3 dari tanding A dewasa putri. Kelas A. Kelas A dewasa putri. Berbeda-beda tapi alhamdulillah mendapatkan juara semua teman-teman. Sangat membanggakan ya loh. Oke. Sebelumnya sudah berkompetisi di mana saja? Ini Mbak Almariam sebelumnya saya pernah berkompetisi di Lampung. Di Lampung pernah? Nah, di Pomprov sama Kabupaten. Pomprov sama Kabupaten. Alhamdulillah juara 1. Juara 1? Wes, tepuk tangan. Ngeri sekali. Di lain, masuk kuliah di sini di kampus kamu pernah ikut juara? Pernah di UMM. Di UMM Malang? Iya. Juara apa enggak? Enggak apa-apa. Kan ada kesempatan lain kan di Mama Cup ini kan juara. Yeah. Kalau Mbak Nanda, sebelumnya udah pernah ikut kejuaraan? Udah, di Pur Cup. Di Pur Cup? Iya. Juara? Juara 3, wes. Berarti pengalamannya sangat luar biasa sekali. Kalau Mbak Fadila? Saya pernah di Surabaya ke Jurcap juara 1, di Malang juara 3, terus di Power Cup juara 3. Berarti pengalaman sekali. Tepuk tangan dong.
Berarti untuk pengalaman kejuaraan sebelum Mama Cup ini berarti sudah lumayan ya, lumayan ya, ikut juara. Kalau ikut kejuaraan tapi nggak juara, pernah dong, berarti sering ya? Sering. Oh, sering. Berarti itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana yang mengikuti kejuaraan. Jadi kalau nggak juara itu ya nggak apa-apa, karena kan namanya belajar, pasti ada prosesnya. Kalau kalian sudah ketemu, istilahnya kan, kalau teman-teman sudah apa ya, istilahnya kalau sudah waktunya juara ya pasti juara. Kayak Mbak-Mbak E ini sebelumnya juga pernah nggak juara, tapi dengan motivasi dan latihan yang giat buktinya bisa juara dan di kelasnya masing-masing mendapatkan juara. Oke, kita lanjut ya teman-teman, soalnya kita break ada adzan tadi. Oke, mungkin saya bertanya kepada Mbak Fadila, bisa diceritakan untuk pengalamannya kemarin saat perlombaan Mama Cup, kejuaraan Mama Cup kemarin. Pengalaman saya waktu mengikuti kejuaraan Mama Cup 1 di Manyar Jombang tentunya sedikit grogi, karena lawannya tidak dari Bojonegoro saja, tapi dari sejauh Bali. Oh, sejauh Bali. Iya, jadi sedikit grogi kita waktu sebelum tanding, sedikit berbincang-bincang gimana-gimana, ya akhirnya Alhamdulillah bisa mengalahkan. Saya ingin bertanya pada Mbak Nanda, mungkin persiapannya ya, persiapan sebelum mengikuti kejuaraan Mama Cup itu seperti apa? Sebelum mengikuti kejuaraan ini, persiapan kita adalah berlatih secara rutin, bukan saja di UKM, tetapi kita juga berlatih di ranting. Ya. Dan kita juga menjaga pola makan agar di waktu kejuaraan nanti, di waktu tanding, kita tetap fit. Ya. Sama itu mungkin, di kelasnya itu ya? Iya, di kelas sama kita itu. Harus jaga berat badan juga. Agar tetap in tadi ya. Ya, sesuai kelasnya. Oke, mungkin berarti untuk persiapannya jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan. Mungkin itu menjadi tips buat teman-teman semua yang mau ikut kejuaraan. Jadi satu minggu sebelumnya itu berarti sudah matang ya Mbak ya? Iya. Berarti 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya itu sudah latihan, baik itu di kampus, di UKM, dan di rumah atau di ranting masing-masing. Mungkin dari Mbak Almaryam, saya ingin tanya nih, motivasinya kok bisa sampai mendorong sampean menjadi juara itu apa motivasinya? Yang pertama itu dukungan dari orang tua. Nah, itu pasti. Yang kedua itu pengalaman yang gagal di kompetisi. Oke, berarti istilahnya dendam ya? Iya. Ada semangat untuk mendorong di sebelumnya yang gagal-gagal ini. Terus dukungan dari kampus yang mendorong saya untuk juara. Dari kampus. Iya. Selain dari kampus ada mungkin dari pacar atau apa itu? Gak ada? Gak ada. Kok gak ada ya gimana? Gak apa-apa. Oke, mungkin dari Mbak Fadila, harapan secara pribadi untuk kedepannya? Ya, saya berharap semoga diri saya tidak bermalas-malasan. Semoga tetap berlatih agar kedepannya bisa mendapatkan emas. Emas lagi ya? Iya. Sebelumnya? Oh, ini perak ya lah. Iya, sekarang perak. Gak apa-apa. Terus berlatih. Mungkin dari UKM sendiri latihannya setiap hari apa? Setiap hari Selasa. Selasa ada. Iya, yes, ada. Mungkin untuk itu harapan untuk UKM Mbak Nanda ada enggak? Harapannya untuk UKM silat di Istek Iksada agar lebih maju lagi, dan kita akan tetap berlatih agar di saat ada kejuaraan dimanapun itu kita bisa mengikuti dan siap. Kita sudah siap. Semangat nih gimana terus merasa apa ya, terenyuh dan bangga gitu ada lagi ya tau bro. Oke, mungkin dari Mbak Almaryam, mungkin apa ada yang ingin disampaikan, mungkin ucapan terima kasih atau gimana? Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, kepada
kampus UNU juga yang telah mendukung saya. Mendukung, yang mensupport. Iya, dan teman-teman saya yang mendukung saya juga untuk juara. Untuk juara. Oke, tepuk tangan. Oke, teman-teman, mungkin itu sekilas dari pengalaman teman-teman mahasiswi Kampus Ungu, UKM Kampus Ungu, ISTEK ISADA Bojonegoro saat menjuarai atau saat mengikuti kejuaraan di Mamakap Jombang se-Jawa Bali. Mungkin ada yang sampaikan lagi? Sudah cukup. Oke, mungkin itu dari teman-teman dan dari saya. Cukup sekian konten Gemurai pada kesempatan kali ini. Mungkin itu, semoga kedepannya konten Gemurai tetap jalan dan terlahir juara-juara baru dari Kampus Ungu ISTEK ISADA Bojonegoro. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ISADA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.